morning, guys. So welcome back. Biasa, aku dari Augustine. Video dah sikit-sikit. Hari ini, pagi ni aku nak ke stadium Tertutup, Kota Samarahan. Aku nak pergi vaksin, iaitu untuk booster, third dose. So, jom aku bawa korang tengok tempat dan tengok macam mana proses vaksin di proses vaksin di stadium perpaduan. Di stadium Tertutup Kota Samarahan. Okay guys, sekarang jam 10 pagi. Aku punya appointment is jam 11.30. Dan kita pergi awal lah, tengok queue panjang ataupun tak. Sebab kalau before ni untuk first dose dan second dose, queue memang panjang guys. Sekarang untuk third dose booster ni, kita tengok nanti. Okay guys, video dah shaky lah guys. Aku before ni aku ada gimbal untuk handphone. Then lepas tu aku beli kamera untuk untuk vlogging, iaitu kamera M50 Canon. Then aku tengok gimbal aku pun berbulan almost nothing, lebih setengah tahun tak guna. Then so aku decide untuk jual lah. Then sekarang aku rasa semenjak pakai 13 Pro Max ni, quality video dia untuk front camera dan rear camera dia memuaskan buat hati. Maybe aku decide mau belikan satu lagi gimbal untuk handphone. Mana tahu ada orang mau tajam ataupun ada brand-brand yang mau kasih kita review, most welcome. Boleh juga dapat benda yang free. Korang bagi, korang tak perlu bayar pun, it's okay. Then sekarang lepas review, unboxing, then korang bagilah benda tu ke aku kan. Hey guys, yo. Guys, James, jalan James, jalan sesar. Sebab ini jalan Kota Semarang ni, iaitu jalan Datuk Mohon Besar. Diorang tengah upgrading, diorang nak buat single way ke double way. So sebab itulah jalan ni hari-hari macam nice. Hey guys, kita dah sampai. Tengok macam boleh tahan juga. Orang tu nampak macam ramai. Tapi ada juga yang dah balik, juga yang baru sampai. Okay, ini guys, sebelum kita makin ramai, cuba kita masuk. Thank you.
Sekarang aku dah jam 10.36 masuk dalam. So, kadang di kepala aku tes supaya kita keluar. Hey guys, aku dah pun habis vaksin, settle booster, harap dapat naik 1.0 bar. Cuba berjalan dengan lancar, orang pun tak banyak. So mengambil masa sekarang 11-12 minit, mengambil masa dalam 26 minit, 6 minit setengah jam lah. Bila saya masuk dan saya okay guys, so kita pun dah settle untuk terdos booster. So far okay, orang pun tak ramai, tempoh yang aku ambil pun dalam ting setengah jam lah, dari start aku masuk sampai aku keluar mungkin 30 minit macam tu. Sebab orang pun tak ramai, tak macam first dose dan second dose. Masa tu memang ramai, take time dalam sejam, dua jam lah, umur satu jam setengah ke dua jam compare dengan booster ni. So, booster ni sekejap je. Okay, jom kita balik tapau makanan, kita makan. Okay guys, yep.